Ada kerjasama akademik antar akademisi Indonesia dengan Kroasia. Banyak hal bisa kita desain kerjasama, misalnya membuka program-program khusus, misalnya summer program atau riset bersama untuk isu-isu yang lagi global sekarang, perhatian global, isu ekologi, isu climate change, ya. Terus beliau menyampaikan beberapa keunggulan studi di sana itu, yaitu tentang tourism dan hospitality management, ya, isu apa lagi, kedokteran, medicine juga. Jadi ini nanti kita coba jajaki, apalagi kalau sudah ada konsulat kehormatan di sini, Pak Apri nanti jadi konsulat, misalnya akan membesar. Sekarang kan kalau kerjasama sama negara-negara besar kan kita sudah establish, sudah eksis kan, iya. Tapi ada keunggulan-keunggulan kecil negara-negara pecah kecil ini yang unik, ya, misalnya pecahan dari Yugoslavia, mereka keunggulan-unggulannya tadi, bidang sport juga, iya. Mereka, kita akan jajaki yang unik-unik ini, terutama yang penting menarik juga mahasiswa Kroasia ke sini kan, sama dengan mempromot Indonesia kan. Sehingga saya juga menawarkan kita bisa memberikan beasiswa buat mahasiswa dari Kroasia. Karena kita selama ini memberikan beasiswa banyak untuk negara-negara kecil, ya. 100. Ada 100 tahun ini kita keluarkan 100 beasiswa UNHAS untuk dari Sudan, dari Iran, dari Palestina, dari negara ke Afrika Selatan, ya. Thank you very much for your question. In today's talk with the headquarters of this university, we discuss, of course, the first steps in the future cooperation, which consists primarily of establishing a system of university relation between the most dynamic state university in my country and university here in Pakistan. This will be, of course, in several fields of cooperation. We mentioned especially the so-called technical fields. We were talking about IT, we were talking about the field of forestry and ecology, and we were talking about, in general, about the connectivity areas. Ada beberapa area, ya, yang dia ditawarkan, karena kan ini inisial pertama. Jadi itu termasuk yang ke ekologi, kayak yang lingkungan, kemudian yang kayak vokasi tadi yang sudah disebutkan, sama yang kayak teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi.